Hai semuanya, selamat datang di YouTube video aku yang kedua, episode 2. Jadi di video ini aku akan melakukan tutorial yang banyak banget dari kalian minta, yaitu makeup tutorial. Karena kalian banyak banget yang nanya, "Hai, kok bikin makeup tutorial sehari-hari dong? Hai, kok bikin makeup tutorial sehari-hari dong pas syuting bla 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 bla." Dan I decided aku bakal bikin itu. Karena kalian udah minta kayaknya berbulan-bulan deh buat video itu. Awalnya sih aku pengen buat, cuman aku enggak tahu sih mau buatnya di mana. Karena kan sebelumnya aku enggak punya YouTube channel. Mau bikin di IGTV, tapi kayaknya kayak malas juga sih. Jadi, now that I have a YouTube channel, kenapa enggak bikin buat kalian? So, makeup aku itu pretty simple. Simple banget sih makeup aku. Cuman kayak perlu tas segini doang isinya. Karena literally makeup aku tuh cuman kayak bedak. Ya nanti aku bakal jelasin along the way. Jadi ada two types of makeup yang biasanya aku pakai. Kayak dua makeup style gitu. Yang pertama itu kalau buat syuting, dia lebih ribet daripada kalau aku pergi jalan-jalan. Jujur kalau misalnya aku pergi jalan-jalan, aku tuh makeupnya tuh cuman mascara, blush on, sama lipstick. Itu doang sih, karena aku males makeup juga. Dan kalau syuting kan harus makeup juga pasti. So, aku bakal kasih kalian tutorial makeup yang aku pakai buat syuting. It's pretty simple. So, let's get to it. Jadi, yang pertama adalah aku pakai moisturizer dulu. Jadi, aku udah cuci muka barusan. Dan aku sih nggak pakai kayak kayak primer apalah ini itu, karena aku juga nggak ngerti makeup kan. Aku kayak ya udah moisturizer aja. Jadi moisturizer yang aku pakai itu adalah Sensation Botanicals yang Cleopatra's Rose Facial Sea Serum. Nah ini aku pakai, dan aku pakainya itu dua pencet, apa sih namanya ya, pencet. And aku di sini nggak pakai cermin. Wah, cerminnya di sini sih. Aku nanti kebanyakan pakai cermin kali ya. Pakai cermin dari bedak aku. Ini aku sekarang cerminnya itu adalah kamera. Okay, moisturize that whole face sampai ke leher juga, karena leher juga di makeupin. Karena sebenarnya ya makeup aku tuh pretty simple banget. Aku kayaknya makeup tuh bisa 10 menit udah jadi sih. Karena gitu, aku nggak pakai foundation kan kalau aku makeup. So biasanya kalau aku habis makeup dikit-dikit, itu the rest aku serahin kepada kamera shooting yang do the rest of the magic, yang makeupin dikit lagi biar muka aku kayak jerawat-jerawat nggak kelihatan gitu. So the first thing I do, aku udah lama nggak shooting sih, jadi lupa yang pertama apa ya. Bedak. Aku langsung ke bedak biasanya. Dan bedak yang aku pakai adalah Makeover. Ya aku lupa dong nomor berapa. Nomor 3 atau 4 ya? Ya, aku lupa. Nanti aku cari tahu, pokoknya makeupnya ini aku cantum di bawah ini. Ini makeover bedak yang itu. Nah, tuh. Tulisannya sudah hilang. Aku nggak tahu nomor berapa. So, aku pakai ini dulu. Tinggal segitu. Dan aku langsung pakai sponge-nya, aku nggak pakai brush. Aku lebih fokus sih bedakinnya ke bawah mata sih, karena aku kan juga nggak pakai concealer gitu, dan bedaknya kalau aku banyakin di bawah mata, aku bisa nutupin kantong mata dikit lah. And like I said tadi, the rest kamera yang do the magic lah, kamera syuting. Kayak kantong mata aku tuh kalau di kamera nggak ada, karena kamera syutingnya yang ngilangin. Ya ampun, aku udah lama nggak bedakan guys, sumpah. Aku udah lama nggak makeupan. Wangi banget nih bedak. Kapan ya terakhir kali aku bedakan? Dan aku nggak tahu kenapa ya sih, tapi kata orang-orang sih kalau misalnya bedakan itu kalau pakai sponge itu bagusan ditotol-totol gitu, kayak ditepuk-tepuk, jangan di slide-slide gini. Karena mungkin kalau di slide-slide gini dia nggak bakal berbaur dengan bagus deh ya. Oke, lihat perbedaannya nggak? Nggak begitu kali ya.
ya intinya biar muka aku agak lebih smooth gitulah, kayak pakai kamera Beauty Plus kan dia di smoothen ya, kalau pakai bedak kayak gitu hasilnya. Dan oh iya aku lupa, sebelum aku pakai lipstick itu aku biasanya pakai Vaseline petroleum jelly yang dari Vaseline ini, aku udah lepas wrappingannya. Aku pakai ini supaya lembab bibir aku biar nggak kering banget. Kering gitu, let it sit there. Abis itu next aku pakai eyeshadow. Jadi karena eyeshadow aku ketinggalan di Jakarta, ini mendekati lah ya. Aku pokoknya pakai Too Faced yang natural at night. Jadi aku pakai shade yang mendekati punya aku itu bisa antara dua ini sih. Jadi antara ini atau nggak yang ini. Antara dua inilah aku pakai kalau buat syuting. Dan aku pakainya cuma sedikit. Dan aku kalau misalnya pakai ini, brushnya cuma satu, yaitu brush kayak gini tuh. Yang brush buat blending gitu loh. Night Fever. Walah banyak banget ya. Oke. Tuh. Jadi agak sedikit gelap-gelap gitulah di situ. And kalau buat eyeshadow yang gak ribet, cuman gitu doang sih. Aku eyeshadownya cuman segitu, like that. That's all, nggak pakai lebih putih sini lah, lebih. Aku nggak ngerti makeup. Gak begitu ngerti, aku cuman ngertinya simpel-simpel aja. Nah itu buat eyeshadownya, cuman segitu doang. Terus next, aduh. Apa ya? Next aku pakai eyeliner. Nah biasanya ya aku tuh suka mood-moodan nih kalau lagi syuting. Aku tuh kadang pakai eyeliner, kadang nggak pakai eyeliner. Jadi aku ada dua pilihan sih. Kalau lagi bosan pakai eyeliner, aku pakainya mascara sih biasanya. Tapi kalau misalnya aku lagi bosan, aku lagi pengen eyeliner, aku pakai eyeliner tapi aku nggak pakai mascara, biasa gitu. Dan eyeliner yang aku pakai ini adalah Maybelline. Aku tuh suka banget eyeliner Maybelline, itu paling enak. Dan ini aku pakai yang Hyper Sharp Power Black dari Maybelline New York. Kenapa aku pakai ini? Karena ini nggak bleber. Jadi kalau misalnya adegan nangis atau mungkin kalian abis nonton film terus kayak nangis gitu, dia nggak bakal bleber gitu, dia bakal stay sekuat itu. Aku pernah pakai ini dan aku nangis seharian, dia nggak hilang. Nah ini perlu kesabaran nih kalau buat eyeliner. Jadi aku kan fast forward video ini saat aku pakai eyeliner. Oke, satu udah jadi. Ini challenge-nya itu adalah buat ini ke sini yang sama. Itu yang suka susah. Oke, aku harus konsentrasi. Kepanjangan satu dong ya? Iya gak sih? Enggak deh. Sama gak sih? Ya enggak dong. Itu kan suka sebel kalau gak sama. Jadi salah, yang kanan lebih panjang. Jadi aku bakal hapus. Nah aku tuh biasanya ya karena ramah lingkungan, aku kalau misalnya buat hapus makeup itu aku beli online nih. Biasanya ini kayak kapas yang bisa dicuci lagi buat hapus makeup. Dan kalau misalnya mau correction gitu, salah dikit, aku biasanya pakai cotton bud kayu. Kalian mau beli ini di mana aja bisa beli, cari aja Google gitu. Dan sekarang kita hapus karena salah. Aku suka sebel tau gak sih. Eyeshadownya hilang juga. Kita perbaikin eyeliner ini. Oke, dan jadi ini hasilnya eyelinernya. Tuh, situ dan situ, kelihatan gak? Ya, lumayan lah ya, sama. Boleh lah ya. Pokoknya yang paling makan waktu itu pakai eyeliner, kalau buat aku ya. Dan kalau kalian, kalau misalnya nggak mau pakai eyeliner, aku pakainya maskara doang. Dan maskara yang aku pakai itu adalah Maybelline New York juga, yang The Falsies Push Up Angel yang waterproof.
Nah, yang ini, yang warna ungu. Terus aku tuh suka banget yang ini. Aku suka banget pakai yang ini soalnya nih, dia brushnya kayak gitu. Jadi dia nggak keliling tapi cuma di situ doang. Aku suka kayak lebih gampang gitu pakainya. Dan itu adalah moisturizer, bedak, eyeshadow, sama eyeliner. Terus next aku pakai lipsticknya. Jadi lipsticknya itu aku sih awalnya pakai dua shade. Jadi ada aku pakai Emina yang Fuzzy Wuzzy. Tuh aku pakai itu duluan tapi itu ketinggalan di Jakarta. Dan setelah aku pakai itu full, aku langsung campur pakai ini Emina yang Chocolava. Aku biasanya pakai ini dikit banget nih, Emina yang Chocolava. Ya Chocolava pokoknya. Dan aku tuh cuma pakai plak-plak terus aku mem gitu. Terus itu yang aku awal-awal Samudra Cinta pakainya itu. Tapi lama-kelamaan karena aku pengen kayak lebih natural aja, aku kalau lipstik tuh suka diganti-ganti. Aku ada dua sekarang. Jadi kalau misalnya ada satu buat sehari-hari, terus satu lagi buat scene acara. Jadi aku bakal pakai yang sehari-hari dulu. Nah ini udah bekas Vaseline-nya, aku tinggal tumpuk ini. Oh ya, ini aku pakai Emina. Pokoknya semua Emina yang aku pakai tuh cream matte. Cream matte yang Pumpkin Spice Cream Matte Emina. Tuh, aku suka kalau ini tuh karena ini kayak cocokin warna bibir. Kalau ini aku ya masih pakai gitu di rumah kalau misalnya buat kayak bikin video Instagram, kalau buat endorse gitu. Aku pakai ini supaya nggak kelihatan pucat dan nggak pakai lipstick. Simple. Setelah aku pakai, nah ini hasilnya. Kalau setelah itu aku pakai blush on dan blush onnya aku juga pakai Maybelline. Maybelline yang peach. Dia kelihatannya kayak gini. Maybelline yang peach. Dia isinya kayak gini. Dia kayak agak shimmer-shimmernya, ada shimmer-shimmernya gitu. Aku suka banget kalau blush on pakainya kayak yang shimmer. Dan aku suka lebih suka pakai peach daripada pink karena dia lebih fresh sih menurut aku. Kalau pink itu kayak ya yeah, it's different sih for me, it's different. Terus aku pakai brush. Brush. Lucu ya brushnya. Anyways, aku pakai plok-plok dua kali dan aku kalau pakai ini itu cuma suka di sini-sininya doang. Aku enggak suka pakai di sini. Dan aku juga suka pakai yang ini tuh karena yang ini tuh natural. Ini juga it has a natural look gitu. Pokoknya kalau aku makeup buat syuting senatural mungkin, aku yang paling suka yang gak natural itu cuman eyelinernya doang. For the rest ya, yeah, make it natural. Karena kalau makeup aku gak suka warna-warni. Eyeshadow pun aku cuman pakai warna coklat doang. Aku gak suka kalau warna lain gitu. There you go. Tuh, dia peachy-peachy gitu. Terus pakai dikit sih. Pakai dikit. Then and ya udah, I'm done, segitu doang. Dan itulah tutorial makeup aku yang sangat simple. Jadi aku cuma pakai about lipsticknya. Ini pertama. Ini buat sehari-hari lah, cerita sehari-hari. Kalau misalnya mau pakai kayak lipstick yang nggak kelihatan pakai lipstick, pakai lipsticknya ini sih aku. Jadi dia natural-natural kayak warna bibir gitu. Or kalau misalnya kayak ada scene acara, aku pakainya yang Maybelline juga. Aku pakai yang kayak gini nih. Aku nggak tahu nih model apaan atau tuh kayak gitu. Pokoknya tempatnya dia. Dan aku pakainya yang Toasted Brown MNU 11 The Powder Matte. Ya pokoknya Toasted Brown. Aku sukanya itu. Aku nggak suka kalau lipstick pakai pink gitu. Oke, jadi aku bakal hapus lipsticknya dan kita bakal cobain yang satu lagi yang buat kalau aku pakai buat scene acara-acara gitu. Ini tuh enak banget nih kapasir. Jadi dia bisa dicuci ulang. Oh ya, the reason why aku juga sebelum aku pakai lipstick itu aku pakai Vaseline dulu karena kalau dia setelah pakai Vaseline abis pakai lipsticknya itu kayak ngerasa kayak lebih nyatu gitu sama bibir, kayak lebih enak gitu. I don't know how to explain it well, tapi ya overall kayak gitu. Nih jadi aku pakai yang Toasted Brown. Ini buat scene acara gitu. Dia lebih terang dikit. Tuh dia lebih orange gitu. Better. Tuh dia lebih orange gitu. And there you go. Kalau ini bukan warna bibir ini. Itu kalau misalnya aku mau scene acara. Atau misalnya aku juga kalau keluar jalan-jalan
jalan-jalan gitu kadang aku juga pakai lipstick ini. Well, kalau misalnya jalan-jalan aku pakai mascara, blush on sama lipstick. So, kalau lipsticknya baru aku suka gonta-ganti sih kalau lipstick. Tapi currently I'm using dua jenis. Kalau sekarang aku pakai these two. Dan kalau misalnya aku kalau dulu sebelum pandemi, aku kan biasanya kalau misalnya ke gym nih, kalau ke gym tuh suka apa, kalau keluar tuh suka pucat kan bibir aku. Nah, kalau untuk kayak pergi ke gym atau apa gitu, kalau misalnya kayak lagi bodo-bodo amat gitu, aku pakai lip tint. Kalau lip tint aku pakai Emina Magic Potion yang warna merah. Mampaknya dikit ngelap gitu. So, yeah, itulah tutorial makeup aku, sesimpel itu. Makeup aku enggak, aku enggak pernah pakai foundation karena aku enggak suka pakai foundation karena suka apa, ngerasa berat gitu di muka, dan aku enggak suka kayak it feels kayak kue sih muka aku, dan aku enggak suka aja pakai foundation. Kalau buat aku cukup bedak aja. That's it. Dan aku juga enggak pakai concealer apalah. So, segitu doang sih. Jadi ini dia hasilnya buat kalian yang minta tutorial makeup aku sehari-hari. This is the result. Gitu, dengan two kinds of lipstick. Jadi semoga kalian semua enjoy video ini. Semoga juga bermanfaat buat kalian. Kalau kalian mau silakan coba makeup yang aku pakai. Dipakai kayak gini, cara dengan cara ini sih, kalau misalnya itu cocok sama kalian atau enggak. But yeah, that's all I use setiap hari. Makanya juga aku kalau makeup itu lumayan cepet karena simple banget. So yeah, that's all. So I hope you enjoy this video. Itu aja buat video hari ini. Dan make sure kalian subscribe, like, comment, tekan tombol lonceng kalau kalian mau notifikasi dari video aku selanjutnya. So anyways, thank you a lot for watching. Comment di bawah juga ya, kalian mau lihat next video apa. Aku udah ada kepikiran sih next video apa, tapi ada aja, aku gak bakal kasih tahu sekarang ke kalian. Tapi ya komen aja supaya aku ada ide-ide lagi. Kalian kasih aku ide-ide yang unik buat aku, supaya aku ada ide buat konten-konten lainnya. So, this is my second video. I hope you enjoyed it. Bye. Udah, okay. Bye. Bye.